Selamat malam Komentar. Selamat datang di The Comment. Assalamualaikum, ini The Comment with Coolpad Smartphone. Oh, Coolpad Smartphone. Itu, ini spesial kita bikin ya, bahkan tadi adegannya berubah. Biasanya kita lari dari samping, ini dari depan. Betul sekali. Dan masih bersama Dut Endus. Dut Endus. Baiklah, untuk menambah manisnya malam hari ini, kita punya seorang wanita cantik. Wah, ini kesekenangannya siapa nih? Kesekenangannya kalau kasih. Kesekenangannya siapa ini? Kesalak apa sih lu? Hah? Kesekenangannya. Kesalak amandel. Ini kesenangannya Om Abdel deh. Oh, iya, dia belum pernah. Kita belum tahu tipe kesenangan Om Abdel kan? Oh, iya. Yang ini mungkin. Ada tipenya lah. Hah? Gak ada tipenya. Sembarang dia kakak Dut ya. Baiklah, ini dia. Nazla Alifa. Lebih tepatnya namanya Nazla Alifa Senia, itu nama panjangnya. Oh. Iya. Yeah. Senia belakangnya menikahinya kan? Senia. Hai Nazla. Halo. Dia malu-malu gini lucu. Iya, lucu banget ya. Gemes. Ini ombak tenang sebelum tsunami nih. Wih. Yang kayak gini-gini ya kan? Baiklah ya. Kita ini di Indonesia. Omdo dulu dong. Oh iya, Omdo boleh ya. Ayo band. Kasih dulu ombak, ombak tenang sebelum tsunami nih. Yang beneran namanya band silaban. Nada-nada ini kan. Halo Nazla. Kamu suka bunga gak? Suka. Oh, kalau gitu aku mau jadi matahari. Kenapa? Karena bunga gak bisa hidup tanpa matahari. Oi. Di Indonesia tuh banyak cara untuk mengembangkan kreativitas di bidang entertainment. Contohnya bikin lagu, bikin film, bikin nama kakak Dudi, bikin film, tadi produsernya Mas Darto. Bahkan bikin program acara yang menginspirasi. Tapi ternyata ini justru membuat masyarakat lebih kreatif. Salah satunya bisa membuat parodi dari media tersebut. Kamu tahu nggak parodi itu apa? Parade. Parodi itu adalah ketika tiba-tiba lo ngeliat ikan. Parodi. Pak. Pak Dori. Ya. Kita lihat parodi berikut ini, parodi video klip boy band barat yang banyak digandrungi cewek-cewek, kita lihat. Kamu suka One Direction gak? Suka. Kau Wanabut? Gila Wanabut. Aduh, kita juga punya parodi video klip lokal yang gak kalah terkenal, kita lihat. Selesai skripsi nih ya? Enggak, itu syutingnya di Lawang Sewu itu ya. Wah, rentan kesurupan ya, Bang. Nah, itu lagi kesurupan. Oh, itu lagi kesurupan. Kamu pernah kesurupan? Iya. Belum pernah, cobain deh. Enak, rasanya relax gitu. Iya, ya ampun. Tapi kalau soal menirukan menghapus jejakmu, waktu itu saya sama Nabila Putri juga bikin. Nih, terlihat nih videonya. Tapi kalau parodi tentang program-program TV gitu ada nggak yang bikin nggak ya? Kita lihat buktinya.
Perkenalkan nama kamu. Perkenalkan nama saya Sangkal Dewindri. Saya berasal dari Makassar. Tugas saya adalah seorang pelajar. Menjadi goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan, semua jadi kuno. Gak tahu kalau Mas Anang. Aku juga. Bagaimana menurut Nana tadi? Videonya apakah boleh diulang? Gak perlu ya? Sekali aja. Kok videonya ada idenya sih mah diulang-ulang terus ya? Gak apa-apa. Kusir kakak dulu. Gak apa-apa. Kamu penonton setia net gak? Apa yang suka apa? Kamu nonton? Program di net? Tonight Show. Oke, okay, thank you ya. Thank you. Thank you. Tanya sih Pak, makan hati jadi. Jujur ini ya. Tanya Tonight Show gak ada? Tanya Tonight Show apa? Tanya itu aja sih. Itu aja ya? Oh iya iya. Gak mau lip service aja gitu? Biar senang-senang. 86 gitu. Sama ini. Ini acara apa namanya? Dukung main. Oh, jam berapa mainnya? Layan? Gak tau. Ya. Kita lihat ya, ini salah satu segmen program di net. Kita lihat. Sebelum Anda menyaksikan video ini, diharapkan Anda masih bisa bernafas. Apakah Arya adalah Lee Min Ho yang sebenarnya? Wow, wow, wow. Coba lihatlah foto ini. Ini Lee Min Ho. Dan ini foto Arya. Coba kita lihat persamaannya. Wow, wow, wow. Arya adalah seorang laki-laki dan Lee Min Ho juga laki-laki. Jadi mereka berdua adalah... Wow, wow, wow. Mereka sama-sama laki-laki. Kita lihat Arya tidak tersenyum dan Lee Min Ho tersenyum. Wow. Ternyata tidak sama. Dan selanjutnya Arya memakai topi dan Lee Min Ho tidak memakai topi. Ini adalah... Wow, ternyata tidak sama. Terbukti bahwa Arya tidak sama dengan Lee Min Ho. Wow. Memang terbukti, ternyata Arya bukan Lee Min Ho sebenarnya. Wow. Berat, berat, berat. Berat. Gila, berat banget. Aduh, ya Allah. Tapi yang ini, yang itu kan tadi nggak niat. Bapak, tar dulu. Ini untuk mental, Pak. Putar lagi. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi. Enggak. Oh, udah rusak. Rusak. Aduh, putar lagi. Rusak alatnya. Ya, rusak. Kita lanjut aja ya. Pak, yang tadi kan agak-agak setengah niat. Yang ini benar-benar baru parodi program yang niat. Kita lihat. Boni. Lenong Betul, John Status. Tangan, Pak. Ini tidak ada tangan, Pak. Status kita hari ini adalah soal film ini, video-video funny. Aduh. Kamu mau coba nggak? Vivi Chu. Ntar musiknya mirip kayak yang tadi. Coba kamu bilang Vivi Chu gitu. Vivi Chu. Itu musiknya. Kalau pakai mulut yang tadi. Akapela. Iya. Kita gambarin, Pak. Video apa yang diputerin buat yang terakhir? Saya megang yang tadi. Yang wow, wow, wow. Bapak megang yang mana? Yang terakhir, diputar lagi. Ya, kamu mau yang mana? Kamu untuk yang diputar, mana? Untuk di sek... Parodi dokumen. Parodi dokumen. Bapak dokumen. Yang mana? Bapak parodi apa tadi? Yang mana ya? Idol. Idol dah. Oh, yang idola-idola itu ya? Idol. Oke, gambreng. Kita lihat siapa yang diputar. Ya ampun, tangannya.
Bapak kan gini. Sorry sayang, dapat Pak. Iya. Sorry, ayo. Kalau gambar kayak gini, Gin. Iya, jangan lu terus tar gua nomor voucher. Om Pimpalayung Gambreng. Aku yang menang. Baiklah. Kita tutup segmen ini dengan video yang tadi ada pemilihan bakat itu tadi ya. Ya. Ini dia The Comment with Cool Pet Smartphone. Yeay. Oke. Perkenalkan nama kamu. Perkenalkan nama saya Sangkal Dengyumri. Saya berasal dari Makassar. Bagian saya adalah seorang pelajar. Menjadi goyangnya bikin happy. Kisah cinta yang menyentuh hati, nenek dapat kejutan cincin senilai 42 juta rupiah. Pacaran sama atlet? Atlet ya? Atlet apa? Atlet catur? Hahaha.